はい。Udah penuh cas belum? Tapi at least ya buat live lumayan lah bisa. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Udah lama nggak live, iya. Halo, halo. Capek mukanya, iya. Karena tidak pakai eyeliner dan mascara dan eyeshadow. Bobo, oh my god, baru banget live disuruh turun. Iya, aku udah lama banget nggak live. Kemarin tuh sebenarnya pengen live, tapi aku lagi nggak enak badan, guys. Karena udah okay, semoga. Makasih ya, masih Rose. Rambutnya udah mulai panjang, serius. Enggak sih, karena biasanya tuh aku gulung gitu loh, jadi kayak dia agak curly. Kalau ini enggak, tadi aku keringin biasa aja, jadinya dia emang lurus. Hai hai. Ini pada ngapain nih? Live-nya malam mulu, iya. Biar asik aja. Makasih yang kasih so beautiful, thank you yang kasih gift. Gak ada niatan jadi NPC, emang masih zaman. Emang masih ada ya yang NPC? Udah nggak lewat sih soalnya di FYP aku. Spill playlist nggak ada. Oh my god, berapa kali aku bilang nggak ada playlist ini, like song satu aja. Makasih ketitiu udah memberikan Rose. Jangan sering begadang, masih jam segini. Makasih yang ngasih Rose D. Thank you D. Makasih Mazi. Makasih ya yang anyam-anyam. Kenyang, anyam-anyam. Kenyang. Udah skincare belum? Belum. Banget, thank you yang sudah memberikan gift little crown. Love you, thank you. Spill mall kesukaan banyak sih. Masih yang si orange juice, segar. Masih inget. Oh bukan, bukan segar, itu es teh. Asem. Mau panjangin rambut lagi? Iyalah. Kemarin emang tujuannya buat ngebuang rambut yang jelek aja dan ya memperbarui rambut kita ya guys ya. Aku sih udah nemu beberapa rekomendasi shampoo. Thank you, yang sudah memberikan love you. Sudah menemukan beberapa rekomendasi shampoo yang bisa cepat menumbuhkan rambut tanpa kering ya, dan aku bakal coba
aku nanti bakal kasih tau kalian sih kalau memang beneran bisa menumbuhkan rambut lumayan cepat gitu. Makasih yang sih, miss you, love you juga, makasih. Nggak warnain rambut, enggak. Apa ya, setiap live tuh pertanyaannya sama, komennya juga sama. Makasih orange juice, asem kecut. Makasih football juga memberikan football, terima kasih. Sekarang buat SIG udah bisa komen, bohong nggak sih? Beneran nggak nih? Kayak kalau misalnya scam lagi gimana? Aku udah otak-atik kayak nggak ada tuh settingannya. Blondie, enggak deh. Birthday apa tuh? Thank you Nathan. Birthday, lucu banget. Makasih yang kasih miss you, full con. Miss you. Nah, art lagi nanti aja. Mau disapa, sapa. Rate hari ini 8 lah, 8 per 10. Makasih ya, kasih Rose Mr. Fox 99. Terima kasih mawarnya. Makasih ya, kasih basketball. Apa kabar, baik kan? Gimana kabar? Kasih good luck dan so beautiful, thank you, so beautiful. Ajarin fisika dong. You are asking the wrong person. Kemarin gak ketemu Joni? Enggak, soalnya aku gak nonton, plus juga aku kondangan kan. Jadi nggak bisa, ya udahlah ya. Mungkin udah pernah ketemu juga. Ya udah. Kayak udah nggak penasaran amat. Wait guys, aku sedang membuat appointment. Crown, thank you Duff, D-U-F, Duff. Wow, ngasih kopi, thank you. Miss Kabir, thank you, lucu banget. Pamit mau tidur, goodbye dan good night. Jadi katanya main ke Taman Mini, iya, dia ke PS juga. Dan aku tuh sering banget juga ke PS, terutama Starbucks. Aku juga pernah nongkrong di situ, so aku kayak thank you Dove atas diamond necklace-nya. Thank you diamond necklace. Basketball, football.
Thank you. Kenapa soal live jam Kunti? Emang kenapa? Karena aku adalah Kunti. Makasih Mishka Bear dan Rose. Partly, I only love my bed and my mom, I'm sorry. Anyone, I bring a crush to the party. Do you know me? Turn an O2 into an O3. My singing is so beautiful. My singing is orange juice. Awesome. Live-nya lama ya, semoga ya, soalnya tadi aku live iPad-nya bentar doang, takutnya nanti dia low battery. Kita lihat nanti dia bertahan sampai kapan. Ih, ada yang Rose-nya beda ya, namanya Rosa, lucu banget, thank you. Rose-nya kayak beda gitu. Udah cas udah, cuman tadi gak sepenuh itu. Kayak ya asal bisa buat live. Nah ini tuh itu Rosa dari Nathan, thank you. Miss you, thank you, miss you, miss you, miss you, miss you. Thank you Mishka Bear dari Doof. Mulai enggak, aku bahkan saking udah penuhnya memori HP aku hapus akhirnya Mobile Legends. Karena enggak pernah main juga. Bolsonya mana, Kak? Jadi gini, aku udah beli bolso terus kayak lama banget dikirimnya. Ini tuh masih pengiriman. Nanti kalau misalnya bolsonya udah nyampe, aku bakal review. Kalian mau enggak aku review lagi bolso rasa lain? Aku udah beli rasa lain soalnya. Rekomendasiin game HP Homescapes. Bolso apa? Bola susu. Thank you yang kasih pinch chip dari Mr. Fox. Wih, apakah kamu? What does the fox say? Ning 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 ning. Kapan-kapan konten mukbang. Aduh, aku tuh makannya gak banyak-banyak banget. Gak bisa bikin konten mukbang. Kayak sering gak habis kalau makan. Kalau bikin mukbang pasti gak habis. Makan biasa aja gak habis. Dan gak liat Johnny. Enggak, gak liat. Pakai ketahuan mini lagi, pakai kepim lagi. Kayak Johnny, lo tuh ke tempat-tempat yang gue biasa datengin tapi kayak gue lagi enggak di situ. Udah lah ya. Main Party Animals, apa tuh? Makasih lo kasih parfum. Duh, thank you. Find your heart. I love you, dan coffee, bouquet flower. Ditunggu konten make up, oke. Kabar ya. Day my life sih, kalau misalnya day my life tuh kayak
aku kurang bisa gitu loh, nggak tahu kenapa. Karena pertama lupaan, kedua kayak aku tuh orangnya enjoy the moment banget. Jadi kayak nggak mikirin, weh harus video nih, weh harus story nih, gitu, harus foto nih, enggak. Jadi duyung, aduh lagi ngamut jadi duyung nih, nanti dulu deh. Keluar dulu mau bubuk besok sekolah. Oke, siap-siap. Siap-siap, suka new jeans lumayan. Aduh, kering lagi nih lagi softlennya. Mataku kayak gampang kering sih. Tapi dulu tuh enggak loh. Dulu tuh aku bisa kayak pakai soft lens benar-benar seharian dan nggak ditetesin pakai tetesan mata soft lens. Thank you, kasih rose. Dulu tuh bisa, tapi sekarang kenapa dikit-dikit gitu ya, kayak kering gitu. Kabar baik-baik. Cepat aja dulu, kalau cepat gak bisa ngeliat dong. Kegiatannya apa aja nih? Kegiatan aku banyak. Ada tidur, ada main game, ada make up, ada live, ada makan, ada main HP, ada banyak deh, pokoknya banyak banget kayak waktu itu. Lengkap ya, iya. Kuliah sudah. Makasih yang kasih rose. Sudah makan, sudah. Makasih yang kasih basketball rose, no debate. Sofa, thank you sofa rose-nya sampai 30 mawar. Gimana sih waktu itu aku lupa. Pembaras rose brand. What's up, boss? A good. Thank you, Dove, for the DJ set. Makasih ya, finger heart. Dan heart me. Udah jarang update X ya, gitu lah. Halo, baik yang baru join ya. Wah, kalian sudah bersiap bobo? Hey, Mishka Bear. Hai, hello. Kasih donat.
Love your hair so much, thank you. Mesti udah istirahat ke hari ini? Udah. Dari kemarin aku udah istirahat kok, karena emang main butuh istirahat dan dapat istirahat. Makasih from me now for the coffee and miss you dari Wayahe. Mundur rambut apa ini udah gak berbentuk deh kayaknya, orang udah lama banget potong rambutnya. Ini udah numbuh panjang kayak biasa aja. Thank you so beautiful. Thank you juga Rose dan Michelle. Temenin aku nugas. Okay. Request lagu bukan ke semesta. Bukan ke semesta yang pertemukan kita. Harus aku sampaikan pada bintang. Nah itu lucu banget tau pakai sound dan filter itu kayak. Ada yang bikin tutorialnya lagi. Kayak ada koreonya gitu, lucu banget. Shift malam enak banget bisa nonton bus. Yeay, mantap. Mantap. Terlalu lucu filternya, yes. Cara cepat wisuda. Fokus aja sih, rajin. Gitu aja. Filter glamour, yep. Nonton SM Town gak kemarin? Enggak. Karena aku ke kondangan. Besok aku nari, semangat bilang. Ih, nari apa? Semangat ya. Wow, Titiu, thank you loh Rose-nya. Ada 30 lebih. Makasih. From Dove, thank you. How's life? Quite cool, quite good. Nope, this is all of me. Get the best of me. Sapa. Semangat ya narinya. Geralt, apa tuh? Lucu banget. Geralt hat, garland hat, please. Thank you. Lucu banget. Kalau thank you, girl. Headpiece. Lucu banget deh. Lebih seneng nyanyi atau dance? Dance, of course. Aku dulu suka banget dance sih, parah. Aku sampai hafal koreografi-koreografi dari film High School Musical. Karena cita-cita aku tuh pengen main film High School Musical. Dan aku juga pengen sekolah di East High. Kayak, woy, pengen banget kayak gitu nih. Tur. Filter Jaehyun, thank you. Ikut kondangan Ceril, ikut dong. Makasih orange juice. Asem. Udah lama nih gak dengerin lagu ini.
Mishka Bear, thank you. High School Musical the series-nya nonton enggak? Enggak. Aku lebih suka The OG High School Musical. Favorite song banyak, nggak bisa disebutin satu-satu. Nasgor or Naspat? Nasgor lah, aku harus ke Nasgor sih. Karena Naspat tuh menurutku terlalu banyak porsinya dan terlalu banyak apa ya, macam-macam gitu deh. Jadi, ya gitu. Aku tidur dulu ya, besok kerja. Oke, bye bye Dove. Favorite soundtrack from HSM. Banyak. Of course, Fabulous. Terus I Want It All. Terus Everyday. Sama You Are The Music In Me. Dua-duanya. Dua-duanya yang versi versi Gabriella sama cowoknya dan versi Sharpay dan Ryan. Aku suka dua-duanya. Belum tidur? Iya, karena masih live makanya belum tidur. Spill conditioner, nah nanti aku bakal spill ya. Aku suka banget conditioner. Aku tuh gara-gara sebenarnya iseng doang sih, kayak lagi ke, nggak tahu sih, kayaknya cewek-cewek juga relate sama aku kalau misalnya lagi ke drugstore, kayak misalnya ke entah ke Watson, Guardian dan segala macam jenisnya itu. Aku tuh suka aja ngeliat-ngeliat produk-produk, entah itu make up, skincare, body care, apapun itu, shampoo juga, hair care. Terus aku tuh ngeliat ada apa namanya conditioner, katanya tuh bau, wanginya tuh wangi coklat. Terus pas aku coba ternyata bener dong. Nanti aku bakal spill, ingetin di IG ya, tanya aja, reply di story aku conditionernya apa, nanti aku balas dan aku akan spill. Adakah playlist? Enggak, aku enggak pakai playlist. Wow. Wih, Kasova, thank you low paper crane. Thank you. Pakai pensil alis enggak? Enggak, hari ini aku lagi enggak pakai alis. Emang gak pake mulu sih, maksudnya juga gak disisir juga, gak di brush. Aku tuh gak jago bikin alis soalnya, jadi kayak takut gagal, mending gak usah gitu. Takutnya nanti kayak jeblok begini nih, kayak alis-alis yang begini nih, kan serem. Makasih yang kasih kafe. Banget ngecasnya, iya, makanya aku nggak sampai full kok guys. Oke, nggak tahu nih bisa banget, masih aman baterainya. Kita lanjut. Abis ke western or K-pop, dua-duanya suka asal lagunya enak aku dengerin kok. Begitu
Bisa main alat musik gak? Enggak. So sad. Aku sebenarnya pengen bisa at least satu gitu alat musik, tapi ternyata yang aku bisa cuman pianika, dan itu cuman ibu kita Kartini. Ih lucu banget paper crane-nya ada yang pink. Thank you sofa. So beautiful, thank you, so beautiful. Mau yang ungu enggak, Mas Ji? Emang ada yang ungu paper crane-nya? Yang pink tadi lucu banget, aku baru lihat loh pertama kali. Biasanya yang kayak biasa itu biru kan. Ih, ada yang ih warnanya apa aja sih? Lucu banget. Thank you sofa. Ya kan pianika Ibu Kartini. Iya kan? Sumpah itu kayak itu basic for everyone. Jadi kayak menurutku itu enggak bisa dihitung sebagai bisa main alat musik. Karena kayak semua orang juga bisa. Itu siapa yang enggak bisa coba main pianika? Pianika lagu Ibu kita Kartini itu. Mau yang orange? Oh, ada yang orange juga. Mau coba mau lihat dong. Mau lihat. Aku gak bisa main pianika. Masa sih? Itu kayak basic. Tapi gak apa-apa, mungkin gak diajarin. Dari Jepang atau London? Ya London lah. Ih, pianika susah tau, gampang. Dulu, gak tau udah sekarang. Nyiupnya susah, masa sih? Gila, pianika tuh masih lumayan enteng niupnya daripada niup trompet. Trompet tuh, wah, keras banget sih. London makanannya hambar, tapi guys, jujurnya aku tuh kayak gak tahu sih. Bisa-bisa aja makan makanan yang hambar. Kayak contohnya orang kan bilang kalau misalnya emang sih aku akuin makanan Indonesia itu emang lebih, rasanya tuh lebih keras banget untuk bumbu, untuk segala macamnya, rempah-rempahnya. Kalau misalnya makanan luar negeri kayak pasta gitu-gitu dan segala macamnya kan emang lebih nggak berbumbu ya. Cuma menurutku enak-enak aja, aku suka kok pasta. Jadi kayak kalau misalnya aku live aboard, I can do it, I can survive with their foods. Bukan masalah niupnya, cuma nggak tahu kode pianika. Oh, kalau dulu pianika aku tulisin pakai notnya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi biar aku tuh tahu do re mi-nya gitu. Emang sih kayak ngecit ya jatohnya. Gitar, aduh gak bisa sumpah. Kayak aku tuh masih gak ngerti. Apa ya, kalau piano, pianika, trompet tuh masih kayak, oh notnya tuh kayak gini. Tapi kalau gitar tuh apanya sih gitu. Kayak apa notnya gak ada gitu. Ya, gak ngerti. Maaf banget. Thank you, masih I love you. Gitar lebih gampang, masa sih? Gak tahu, gak bisa-bisa aku. Tapi gitar lebih simple. Bisa kapalan juga main gitar, nah ya tuh nggak bisa. Terus aku tinggal lagi ya, aku lanjut servis dulu. Okay, bye bye sofa, see you next time, see ya.
Main Mobile Legends dulu main, sekarang udah enggak sih. Suka lihat orang main gitar atau piano? Gak tahu. Apa aja sih sebenarnya? Reban aja. Traveling places. I haven't seen you in ages, but I hope you come back to me. Mau yang pink atau warna jingga? Mesti tadi aku belum lihat yang jingga alias orange, orange, orange. Aku pengen liburan lagi nggak kak? Pengen lah. Kalau bisa tiap hari aku liburan tanpa berhenti seumur hidupku. Siapa yang nggak mau liburan? Emang gak capek bos liburan? Terus ih, baju juga lagi warnanya lebih ke bukan orange ya, kayak agak peach gimana gitu, lucu banget ternyata warna-warni. Kenapa cuma paper crane doang TikTok yang warna-warni? Kenapa gift lain gak ada warnanya juga? Kan lucu kalau misalnya semuanya warna pink. Anyways, thank you Shofa. Selamat kembali bekerja. Mending ngedrum. Ya, apaan aja deh pokoknya. Karena aku gak bisa semuanya. Jadi gak ada mendang-mending nih guys. Mohon maaf banget, gak ada menang-mending, orang gak bisa semuanya. Nanti selesai selfie aku balik lagi, oke bye Shofa, semangat. Live NPC, NPC, agak gimana ya kalau sekarang ya, football, football, tendang. Jadi joker, gimana sih joker, joker yang mana dulu, joker tuh beda-beda loh guys. Kayak setiap aktornya dia punya ciri khas joker yang masing-masing, asik. Tapi jujur aku suka sih sama karakter joker, maksudnya setiap aktor yang ngebawain beda-beda dan menurutku keren semua. Tapi yang terakhir Joaquin Phoenix best sih. Kayak shit, kok bisa banget gitu. Dia pendalamannya kayak gimana ya, berapa lama ya gitu. Duluan ya, besok PKL pagi, bye bye. Semangat. Ini apaan lagi nih? Jadi kamu lagi ngincer cowok pro player ML ya? Gimana kalau penonton aja deh yang jawab? Menurut kau aja. Aku ngincarnya playerin aja deh. Homescapes. Ada gak? Nonton Rise gak semalam? Enggak. Aku gak begitu ngikutin Rise sih. Aku player Stumble. Aduh, player Stumble bocil banget. Jangan deh guys. Stop main Stumble. Makasih ya Bilhan kasih iced tea. Seger banget nih. Dan juga Kak Sofai masih aja kamu katanya lagi bekerja. Kok masih nge-gift so beautiful sampai 25. Thank you bro, by the way. Homescape seru, seru, seru. Lebih seru dari Stumble.
aku pro player Hogwarts Mystery juga boleh tuh, boleh tuh pro player Hogwarts Mystery atau pro player Mario Kart boleh, pro player apa lagi ya, Harvest Moon, pro player Heyday tuh boleh. Per Ludo, aduh terlalu bosenin guys, Ludo boring, boring. Pro player Po, aduh balita tuh guys, main Po. Candy Crush, aduh mainan orang tua tuh guys. Lu jangan komen game semua juga lah. No game, no game. Wih, Finger Heart dan Oranges. Segar. Proper balap lele, nggak juga sih. Udah itu aja homescape ya guys ya. Turu not yet. Not yet. Paper crane. Hari ini aku dibanjiri paper crane. Thank you ya May for the purple paper crane. Dancing in the mirror, singing in the shower. Singing in the shower. Oh, thank you, orange juice. Ah. Suka K-pop enggak? Pakai nanya. Aku main Monopoly, aku main loh tapi online Monopoly gamenya, kan aku gak punya papan board Monopoly-nya kan yang di real life, jadi aku download aja gamenya. Bejir sepuh army, iyalah sepuh army, bahkan aku dulu awalnya belum suka BTS dulu loh guys, aku masih suka yang lain sebelum ada BTS. Ajarin dong pusepo. Red Velvet, aku bahkan inget banget Red Velvet itu masih SM Rookies. Bayangin Red Velvet loh. Asal tuh masih SM Lukis dan itu Solgi, aku inget banget sumpah. Ada Jeno juga. Itu kan berarti udah buset tahun kapan tuh. Thank you. Ajarin dong tuh sepuh. Tapi aku mah diam-diam aja. Karena the real sepuh, dia tidak akan menyebut dirinya sepuh. The real sepuh akan diam dan mengamati. Sama Irene. Irene tapi dia SM Lukis gak sih? Aku lupa. Pokoknya seinget aku tuh Selgi yang paling aku inget. Dia SM Lukis sama Jeno juga waktu dikenalin. Aku inget banget sama Taeyong. Selgi, Irene, SM Lukisnya kan. Aku inget banget, sumpah. Terus viral banget foto Donghae dan Jeno. Kayak, wow, katanya mirip banget sama Donghae. Thank you, heart.
Kenapa lu gak nonton SM Town? Karena lagi ke kondangan. Itu lama banget gak sih 2013-2012? Iya, sekitar tahun 2011-2012 tuh aku suka Korea-Koreaan. Kalau gak salah tuh pas ini deh, EXO. EXO tuh baru debut. Atau pas SNSD The Boys. Aku lupa. Karena, tapi The Boys tuh best banget. Karena dulu tuh aku kan gak suka K-pop, karena aku masih suka Western kayak Justin, One Direction, and ETC. Aku tuh kayak gak, bener-bener gak ada ngelirik sedikit pun ke K-pop. Terus lagunya tuh terkenal banget kan, SNSD yang The Boys. Terus aku tuh ngeliat SNSD The Boys kayak yang aku gak suka Korea aja tuh aku suka. Sampai aku download video klipnya sumpah. Di HP BB aku. 2011 tuh The Boys, ya kan? 2011 tuh. Kayak ih gila, ih cakep banget. Wah, keren banget lagunya, enak banget The Boys. Aku download video klip The Boys di HP BB aku. Kayak wow gitu. First bias di SNSD, Suyang sama Sunny sih. Pas aku nontonin tuh kayak isu yang cakep. Terus dulu aku gak bisa bedain Yuna, Yuri, Sohyun. Ikutin Tiara juga gak? Ikut. Tapi gak begitu. Tapi aku tahu sih lagu-lagunya beberapa. Dulu tuh masih zaman-zamannya dimana kalau misalnya suka K-pop tuh kata-katain sama orang. Kayak, ih kok Korea-Koreaan gitu. Terus kok K-pop gitu. Terus kayak, itu siapa? Gue gak tahu gitu. Misalnya, lu suka siapa? Ah, misalnya atau gak ada yang nanya, lu suka Korea? Iya, lu suka siapa? Gue suka BTS. Waktu aku bilang gitu kan. Terus, ah BTS siapa ya? Pasti ada yang bilang kayak gitu, sumpah. Terus, iya sama EXO. Oh, EXO tahu, pasti gitu orang. Kayak sampai, ya Allah. Makanya, akhirnya sampai detik ini tuh aku sekarang masih gak nyangka aja kok. Sekarang kayak bahkan orang gak ada yang gak tahu BTS gitu. Sedangkan dulu kalau ada yang nanya, pasti orang nanya siapa sih BTS gitu. Gila sih, mereka keren banget. Sekarang semua boy group dibilang BTS, iya banget, sumpah. Sumpah, bahkan yang bukan BTS pun dibilangnya BTS. Dari yang siapa tuh, gitu. Sampai yang, oh BTS, itu BTS tuh, gitu. Keren sih. Wih, thank you loh, bagus Nuriza for the iced tea. Enak nih, segar. Dulu tuh BTS sampai aku ngikutin run BTS. Terus aku ngikutin yang setiap tahun anniversary-nya dia dari dormnya dia yang sekecil sepetak itu yang seberantakan itu sampai sekarang. Tapi sekarang udah gak begitu ngikutin. Karena kayak gak tahu sih, udah gak... Sekarang ya semua sih, semua aku udah gak ngikutin banget. Bahkan NCT pun aku udah gak ngikutin banget. Cuman kalau misalnya ada update-update terbaru kayak tentang membernya atau lagu-lagunya atau tentang grupnya, aku masih... Oke, thank you the search can for so sometimes you know nanti baru live ya, bocil telat nih, baru datang bocil telat.
Bocor banget baru join, guys. Masih main Pokemon? Enggak lah. Pokemon lagi. Thank you Titi for the rose. Berapa tuh rose-nya? Wah, 30 lebih. Sampai berapa? Kita lihat nih. 40 rose. Thank you Titi. Wow, poninya muncul. Apakah pertanda dia emang pengen exist? Siap-siap, poni. Tapi kelihatan kan? Jadi kayak, ya punya bayangan lah kalau aku ada poni tuh kayak gini. This is me with pony. Tapi pony tuh ngurusnya susah banget, sumpah. Jadi walaupun aku setergiur apapun pakai pony, duh kayaknya nggak dulu deh. Karena sesusah itu ngurusnya. Peringatan baterai tinggal 10%. Baterainya tinggal 10%. Jadi mungkin sebentar lagi selesai. Sebenernya poni tuh biar rambut tuh gak bosen aja gak sih, gitu-gitu doang. Cuman ya itulah, balik lagi ngurusnya. Aku tuh belum menemukan hairstylist yang bisa
kayak dia tuh menyembunyikan poni gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak aku, dia bikinin poni, cuman poni itu tuh fleksibel, bisa muncul bisa enggak, karena ada yang bisa kayak gitu soalnya. Nah aku takut tuh fail, takutnya dia ketebelan lah motongnya atau pendekan atau apa, jadinya kayak gak bisa disembunyiin. Kalau misalnya dia motongnya pas dengan jumlah pas dan dengan panjang yang pas, itu bagus banget. Ntar mungkin kalau aku udah menemukan stylist yang bisa kayak gitu, aku bakal minta sih. Ini tuh sebenarnya anak rambut tau, sebenarnya anak rambut aku tuh banyak, tapi kenapa dia lama banget woy tumbuhnya. Aduh cepetan dong, I want my long hair back, please, please, please. Menurut kalian lebih cocok pakai poni or not? Pakai poni lucu, cocok dua-duanya, semua cocok, semua no poni cocok, botak oke, botak cocok, poni kelihatan lebih imut. Kalau nggak, kalau poni ada imutnya, kalau nggak badas. Badas apa? Badas, bedes. Kalau nggak pakai poni dasar, tapi kalau pakai poni jadi lucu. Mulet, aduh mulet lagi. Jawabannya jangan jaka sembung dong. Jawabannya jangan jaka sembung dong. Untuk mau vibesnya gimana? Nah, aku tuh kan kadang bosenan ya. Kadang pengen nggak pakai poni, kadang pengen pakai, tapi pengennya juga yang kayak gini doang. Nah, itu aku harus mencari stylist yang bisa menyembunyikan poniku. Nanti kalau aku udah ketemu stylistnya, aku bakal potong kayak gini, yang lebih proper lah. Jadi kadang dia bisa muncul nih poninya, kadang bisa hilang poninya gitu. Tiga helai. Poni bongkar pasang, yep. Pakai poni palsu, poni palsu terlalu tebel, guys. Kamu cantik apa deh? Deg. 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 So I could call you. Thank you, the dub. Ong Joyce, ong dub. Dub Devi, dub kayak AU Upin Ipin. Apaan sih guys, AU Upin Ipin cuma aneh banget. Baca AU Devi ya, enggak dikasih tahu sama adek aku. Jadi aku tahu deh. Tapi poni emang bisa merubah segalanya gitu ya, langsung kayak beda banget poni. Kayak who's that girl. Beda banget. Kalian kenapa belum tidur?
with the tree in my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jump in the cab, here I am, fully huge time. Look to my right and I see the Hollywood sign. Is it all so crazy? Everybody seems so famous. Too much pressure and I'm nervous. I put my hands up, play my song, the butterflies fly away. Not in my... Siapa yang tahu lagu ini? Dulu aku juga sampai download video klipnya di BB. Looking at me now, like who's that chick that's rockin' kick? Gotta be from out of town. So hard with my girlfriend around me. Definitely not a Nashville party. So I see it later. I guess I never got the memo. Just when the DJ come my favorite tune and the Britney's all on. We thank you, cheer you, thank you. Behind my head like butterflies fly away. Kalian kok belum pada tidur? Kenapa tuh kalboltoy? Kalboltoy. Ask lah. Kan curious. Karena aku ngebarin live. Thank you guys. Masih 8%. Santuy. Halo Gusti, aku balik. Wah, welcome back Sofa. Mana gak tidur? Enggak, kan lagi live. Ada juga tuh baterainya. Iya. Live sambil tidur. Waduh.
Waduk. Kamu nggak makan? Udah. Jangan bahasa Inggris dong, belajar sendiri. Main It Takes Two kayak sini nggak? Belum punya PC bang. Sabar bang. Sebenarnya kalau bisa bahasa Inggris, kalau aku ya tipsnya lebih sering dengerin lagu, film yang berbahasa Inggris, karena nanti bakal kebiasa. Contohnya, aku tuh sebenarnya nggak pinter banget grammar ya, apalagi aku bukan native speaker, jadi pasti grammarnya tuh salah terus. Cuman kalau misalnya lagi ujian atau lagi listening dan segala macam, itu tuh kan pasti yang dicek grammar dan segala macamnya. Kenapa aku bisa tahu itu grammarnya benar atau salah? Karena aku tuh terbiasa mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris dari film dan lagu. Jadi kayak kalau misalnya sekiranya dia yang salah nih, kayaknya gak enak nih kalau di kuping dengarnya kayak gini gitu. Misalnya I is sleeping last night, atau kayak ya gitu ya, misalnya kayak kayaknya gak ada yang I is sleeping gitu. M pasti I am sleeping last night gitu. Atau I slept last night gitu. Kayak pasti udah kebiasa nih di kuping kalau orang ngomong bahasa Inggris tuh kayak gimana. Pokoknya sering-sering aja deh dengerin. Jadi kayak ini kayak gak enak deh didengernya kalau kayak gini. Thank you Lion for giving me a love you. Aku mulai mengantuk, bye. Good night guys. Yang mengantuk silahkan bobo. Iya, nanti ke bawah ya bos, kalau kita sering dengerin bahasa Inggris atau bisa meski sedikit pasif, betul. Yang penting ada progresnya daripada kita belajar susah-susah tapi gak ngerti-ngerti. Ya, at least adalah yang nempel di otak sedikit kalau terbiasa. Kadang kalau bahasa Inggris suka dibilang so Inggris gitu loh. Of course, balas aja gitu. Why? Kenapa? Lu iri gak bisa bahasa Inggris? Kayak, kenapa kalau gue so Inggris? So what?
is there a problem? Mau bahasa Inggrisnya jelek kayak enggak, at least berusaha daripada sama sekali tidak. Iya enggak? Karena itu bukan sesuatu yang merugikan, itu justru menguntungkan. Dunia ini jelek banget. Ya ini udah gagal nih biasanya memang. Someone trying to meet my mom on Sunday and make a life on Monday. I need no more than faith. Switching up positions for you. Getting a fiction and I'm in the bedroom. Something to lose. I'm in love and then it doesn't matter what I do. That all I'm doing. Switching for you. Kasih yang ngasih kafe. Wow, tidak terasa guys, udah jam segini loh. Kalian memang tidak mau beristirahat untuk besok. Kan besok kalian pasti masih berkegiatan kan. Semuanya ada yang sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin masih ada yang libur. Jadi silakanlah beristirahat sekarang. Aku sudah selesai live-nya for today. Thank you everyone for watching, for giving me gifts, for listening to my nonsense talk tonight. Pokoknya thank you buat semuanya yang sudah menemani aku malam ini. Dan sedang poninya sedang muncul ya malam ini, jadi beruntunglah kalian malam ini bisa melihat poniku, karena kadang dia tidak muncul, dia emang harus nongol sendiri baru kayak wing gitu. Thank you everyone, see you next time. Kapan-kapan aku live lagi. Dan penonton kok aku live TikTok, oke okay. Pokoknya makasih ya yang udah nonton dan juga nge-give. Nah kan baterainya udah habisnya udah habis. Pas banget memang kita sudah mau berpamitan. Lagu siapa? Jungkook. Dadah. You make me begin.